Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf nggih. Pengobatan sekalian sama penarikan saya jadikan satu. Karena kalau enggak begini nanti saya enggak nutut waktunya. Sampai malam enggak selesai. Jadi mohon maaf. Siang pun waktu istirahat tetap saya pakai istirahat. Karena aku malam gini sampai malam, pagi sudah kesini lagi. Jadi istirahat saya juga enggak ada. Jadi mohon maaf ya. Jadi sama-sama ya pacarannya, sama-sama jalan. Mohon maaf, ini yang sambang. Peraturan yang sambang. Sambang itu nanti dilarang, mulai sekarang sambang dilarang bawa bongkar pasang. Sama iki lho, mancing iwak lho. Kenapa mancing iwak? Ya suwe ora gelem metu bayi ini. Sama yang bayi-bayi enggak boleh. Heeh, terus bayi-bayi juga enggak boleh. Terus mau apa gambar-gambar satu keluarga, ibu e anake itu jangan. Pokoknya yang memicu mereka sedih, yang mereka anaknya naik mengingat kembali itu enggak boleh. Terus lek bongkar pasang tidak boleh. Karena apa? Nanti bayinya disuruh minta bongkar pasang sampai mari nah, kene sampai ngeluh enggak selesai-selesai. Walaupun 3 jam ya enggak selesai. Jadi ini mohon maaf ya. Waktunya juga cuma 15 menit. Nanti kalau cukup 10 menit ya 10 menit. 15 menit, 15 menit. Jadi mohon maaf ya yang sambang begitu. Terus nanti yang sambang arwah bapak atau ibunya atau siapa. Nanti karena yang sambang sekarang 7 banyak. Terus nanti harus ngomong yang tanya penting. Harus mental yang kuat ya. Karena yang kemarin belum disambangi sih pertama penarikan. Ngomongnya keras, cerita begini begini, orangnya seperti ini gini gini. Setelah disambangi tadi lemes, enggak kuat apa-apa, bisa-bisa pun cuma lungle. Terus ada yang ngamuk-ngamuk, kenapa saya ditaruh di sini? Nah, ibu bapak harus sabar ya. Jadi ibaratnya diobati ben waras ngono lho, Pak. Karena rata-rata kan kalau siksa kubur aku enggak tahu aja ngomong iku wedi ya. Yang urusan yang disakiti dukun, yang dibuat dukun seperti ini itulah yang anu didoain. Mudah-mudahan doa jenengan banyak dan kuat, sedekahnya juga kuat dan banyak, insya Allah cepat membaik. Terus istimewanya nanti bisa memberitahu sama kita semua, termasuk jenengan keluarganya, bila mana ada perlu mengilingkan, mengingatkan harus begini, saya dapat siksa kubur begini, begini. Kita pelajaran yang sangat luar biasa di situ. Alhamdulillah saya mulai pagi tadi sampai ibaratnya sore ini tadi banyak sekali yang ngomong. Ada yang karyawannya berapa tadi malah matur nuwun. Dia punya karyawan banyak matur nuwun karena karyawannya podo tobat, takut meninggalkan sholat, sekarang takut mencuri apapun selalu izin gara-gara alhamdulillah nonton video, Bu. Gara-gara nonton video. Jadi alhamdulillah juga yang gara-gara nonton video banyak yang cerita ke saya takut semuanya sekarang. Apapun takut, jadi wis tak deleh semua. Apa-apa yang penting kita punya, saya buat yang lebih baik lagi. Jadi cerita-cerita dari ibu-ibu, dari anak muda, dari cewek-cewek alhamdulillah banyak. Jadi saya tambah semangat. Saya minta dukungannya. Mudah-mudahan bapak ibu yang penarikan atau yang sambang ikhlas dan legowo di situ, terus bermanfaat semuanya. Uang yang jenengan buat bayar ke sini alhamdulillah memelancarkan saya sekali sedekah sama masjid. Sangat lancar. Jadi saya tidak pusing-pusing sama suami sama tim. Biasanya aku, Bu, sebelum ada penarikan ini dulu mau sedekah bulan hari raya ini ya, Pak. Mau hari raya begini utang anakku aku, Bu, untuk nutupi biar untuk sedekah. Tanya aja Pak Mariono. Jadi aku utang 800 juta untuk nutupi biar bisa berjalan. Nah, alhamdulillah di sini Gusti Allah ternyata mengganti ya ini. Jadi alhamdulillah sekali. Saya matur nuwun. Enggak mikir lagi ya. Enggak mikir. Mudah-mudahan yang menarik arwah atau
Bacang, mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Terus amal jariahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Terus mohon maaf nanti pada waktu aku penarikan jenengan semua jangan banyak rame dan banyak jangan banyak omong. Jangan banyak gerak sudah. Saman gerak riwa-riwi ae aku sudah enggak konsentrasi. Jadi nanti anaknya juga emosi, apalagi buka pintu keluar masuk, lah itu membuat emosi juga. Jadi di sini itu serba repot Bu saya juga. Jadi sensitif dari emosi, sensitif dari teriak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Dan bila mana yang kita jalankan salah, mudah-mudahan Gusti Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Durasi. Wis mari durasi 15. Mari ngopo? Mengganggu ae ngono. Sudah ya, Bapak Ibu, nanti tanyakan yang penting-penting saja. Jangan panjang-panjang yang ditanyakan sing gak penting. Jadi eman. Terus nanti sampean walaupun ke anak, orang tua, siapapun dilarang sekali mencium. Terus itu pokoknya wis salaman aja. Kalau dia sendiri yang mencium monggo silakan. Gitu nggih. Jadi begitu nggih, Pak, Bu. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Dan bila mana kita salah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Amin. Al-Fatihah. Berdoa ya, Bu. Assalamualaikum. Allah. Ya. Assalamualaikum. Mbak. Assalamualaikum. Yut. Ini tidak baik-baik saja. Mbak. Yut. Ini tenggorokannya seperti tercekik. Dia dulu punya pegangan. Mulutnya ini pencong, jadi wajahnya ini tidak berupa wajah manusia. Pak, ngamuk kok. Ini perutnya amburadul, dadanya juga amburadul. Wis dikek napa kok dikek gredek ngono to. Assalamualaikum, Yut. Wajahnya tidak berbentuk wajah. Ini gatal semua, ada wajahnya ada banyak luka yang bisa masuk, bisa keluar, begitu-begitu berupa. Jadi wajah ini seperti kayak ular. Ya kayak alis begini yang banyak. Mulutnya kentong. Suka marah dulu ya? Tak tahu. Enggak marah-marah, sabar. Loh, sabar tapi di hatinya bagaimana? Iya, enggak tahu. Ya kalau di hatinya. Cuma ini dada ada apa? Dadanya ini amburadul. Dadanya amburadul. Amburadul terus di berantakan tak iya. Perut juga berantakan tak iya. Terus seperti ditindih lempengan. Mak. 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 Coba, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Ma. Ada anaknya, Mak. Cucu, Mak. Cucu, makan nih. Mak. Nah, ini. Mak ayo cerita, Mak. Ada cucunya loh, Mak. Ada cucunya. Ndi atong we ayam. Ada cucunya, Mak. Celuk ndre ini mlebu kon mlebu. Ayo. Ayo insyaallah. Eh? Ayo insyaallah. Dari ono ram. Ayo. Aku di mana ini? Ini dipanggil ibunya. Anaknya putune. Cucunya, Mak. Masih ini, Mak. Putu nih, Mak. Ingat. Ya.
Kenapa mencariku? Ya, ingin menyempurnakan. Ingin menyempurnakan, Mbak. Gimana keadaannya, Mbak? Disiksa. Kenapa? Badanku panas semua dan gatal. Ya, kenapa? Siksa aku. Iya, karena apa? Karena tingkah lakuku di dunia, padahal aku baik. Ya, aku tidak tahu. Macam-macam. Hidup sederhana saja. Terus apa katanya? Tapi aku menduakan Tuhan. Oh, punya pegangan. Iya. Ternyata punya pegangan. Meskipun kita tidak memuja, tetap terhitung menduakan Tuhan atau musyrik. Aku cuma dikasih. Dikasih siapa? Dikasih teman. Oh. Lama sekali. Nanti disempurnakan ya di bunin ya. Biar tenang, Mbak ya. Biar enggak sakit. Iya. Gatal semua rasanya. Iya, biar sembuh ya. Biar diampuni sama Allah ya. Kamu suka doain aku enggak? Kenapa? Suka doakan aku juga. Ibu tanya, kenapa dadanya hancur berantakan, terus ada lempengan? Kenapa? Katanya ada lempengan, dadanya hancur. Kalau lempengan mungkin itu dulu peganganku. Hancur. Karena aku menduakan Allah dan aku. Aku hatiku selalu gresul loh, seperti tidak terima. Ya karena kakek. Kengkel, ya. Ya karena kakek. Ya. Aku dendam sampai mati. Dibilang dendam juga bukan karena aku tidak ingin membalas, tapi jengkel sih kakek. Ya, mungkin ya, bikin rusak ini ya. Bukan rusak lempengan itu yang membuat. Karena jengkel itu makanya sama tidak kakek ini jengkelnya ya. Perutnya kenapa terburai, Mae? Perutnya dibuka seperti ini, diambil, dirusak, dipasang lagi, terkadang juga meledak. Ya, kenapa begitu? Dari apa yang aku konsumsi, apa yang aku makan? Aku kan sedekahnya tidak banyak, tidak sesuai dengan apa yang aku terima. Kamu harus hati-hati. Rezekimu bukan sepenuhnya itu hak kamu atau milikmu. Itu tetap dicatat dan diazab. Meskipun itu dari hasil jerih payahmu, dari hasil kerja kerasmu, ini tidak seberapa. Aku masih jengkel sampai sekarang. Terima kasih ya. Ya sudah diikhlaskan ya, diikhlaskan semuanya ya. Biar kenapa kok jengkel sama kakek? Kakek punya cewek lagi ya? Keras kakeknya, suka marahin. Punya. Dia terlalu menyakiti hatiku. Makanya lempengan itu yang tak bilang keras ya. Tadi. Dihilaskan ya. Biar dia bagaimana sekarang? Sudah meninggal. Kan lebih dulu kakek sama. Maksudku apa dia udah pernah di ditarik begini, iya, ditanyain? Belum. Masih ngumpulkan duit. Gak.
Tidak usah diurus dia. Tidak usah diurus. Kenapa, Nek? Ya. Ya, sabar, ikhlas. Aku hidup cuma disakiti terus. Iya, saya tahu. Ya, sabar saja ya. Dihilaskan semuanya biar enggak lempengan itu biar. Kenapa ya, mukanya kok jadi berbulu-bulu begitu? Tadinya belum. Tapi aku ikut dukun ya. Setelah aku berhasil menyakiti orang-orang seperti ini, malah yang aku sakitin tuh orang baik sebenarnya. Jadi muncul itu ya, iya, akhirnya ya. Semakin hari semakin muncul. Jadi nanti kalau wis wayahe ono wayahe kiamat, podo ketok dewe-dewe, matine gentayangan, jadi ini jadi ini. Wah, mengerikan. Sangat mengerikan. Malam barzah aja sangat mengerikan. Malam barzah. Tapi aku menghilangkan rasa jengkelku belum bisa. Seperti terbawa dari kehidupanku dulu, makanya mengeras, sangat mengeras. Aku punya seperti ini juga biar hidupku tuh tenang. Apapun masalahnya, aku tidak akan terpicu. Untuk tenang. Iya, karena aku cerita sama temanku lalu dikasih ini. Ya sudah ya. Sudah ya, Nek. Di sini ya, di Indonesia ya, disempurnakan ya. Mudah-mudahan di sini nanti diampuni segala dosa-dosanya ya, Nek. Diampuni segala dosa-dosa, diterima amal ibadahnya ya. Amin. Tungone di rumah sing banyak. Dia sudah mendoakan. Iya, nanti kalau di sini didoakan yang buahnya, biar bulunya banyak yang hilang. Tidak nyampe. Ya. Biar lebih enak lagi, Nek. Biar enak lagi, Nek. Ya, sini kok dukun tapi, Nek. Sudah ya, Nek. Assalamualaikum. Iya, iyo, Nek. Nek. Waduh, berarti mati Kak Ran jengkel nggak boleh ya, toh? Kamu jangan ada jengkel nggak toh? Jengkel. Siapa? Ini, Wik. Jajannya belum dibuka. Oh, jadi jengkel? Sekarang kok mungil ya?